Janji-janji ini, kalau kita diberi amanah, maka kita kena amanah. Kalau kita berjanji, kita tepati. Kalau kita kata, kita kena kota. Tetapi mutakhir ini, bermacam-macam kita dengar hujah daripada pemimpin-pemimpin pemerintah. Satu menteri lain hujah dia, menteri satu lain hujah dia, pemimpin parti lain hujah dia. Rakyat keliru dan pertuah. Jadi apa yang perlu kita buat? Yaitu ini bukan salah siapa-siapa. Sebab Pakatan Harapan menjanji menang dalam 100 hari. Ada janji menang saja kita laksanakan. Tetapi hari ini sukar untuk dilaksanakan. Kos sara hidup, harga barang selepas GST dijangka turun. Tidak turun. Apabila tidak turun, masuk SST 10 campur 6%, maka ianya akan melibatkan peningkatan harga barang. Prim sudah tidak ada, adapun tidak mencukupi. Demikian juga dengan apa ini PTPTN. Konon-konon menang Pakatan Harapan, PTPTN tidak perlu bayar. Bagaimana tidak perlu bayar? Kita sudah argue daripada awal. Kalau PTPTN dimansuhkan pembayarannya, ianya akan mengakibatkan pelajar-pelajar baru yang ingin memohon pinjaman PTPTN, mereka akan berhadapan dengan masalah. Menteri ini perlu laksanakan tanggungjawab dia menjaga satu kementerian yang cukup besar, yaitu memacu pembangunan masa depan negara. Sebab anak-anak murid sekolah kita ini perlu bimbingan yang paling banyak daripada kita sibuk-sibuk menukar kasut warna putih kepada warna hitam. Ini membebankan, bukan mudah menukar. Sebab anak-anak sekolah di kawasan saya, mereka ini banyak orang-orang kampung, orang daib, 80% orang daib. Yang berhormat, saya sudah 4 penggal masuk 5 penggal. Tiap-tiap sisi Dewan Rakyat boleh tanya Datuk Speaker. Tuan Speaker, saya cakap isu yang sama. Saya tidak apa ini berubah sampai sekarang. Tapi tiada risau. Ha. Apa risau dia? Duduk dulu. Ibuat belajar sikit. Siapa bilang tidak ada risau? Risau dia memang ada. Cuma masih ada yang tertinggal. Yang tertinggal ini bukan saya hentam tahu. Saya punya hujah. Saya mau kementerian memperkasakan kementerian baru di Sabah. Sebab dulu tidak ada menteri pelajaran di Sabah, sekarang ada. Saya mau kementerian pelajaran sekarang memperkasakan kementerian pelajaran di Sabah. Itu yang saya mau. Tidak perlulah kita lompat-lompat untuk memacu ekonomi bersama. Sebagai pembangkang pun, saya boleh membantu kerajaan ini untuk memfokus kepada kebahagiaan rakyat. Itu yang pertama kita. Tidak perlulah, sudah ya, kita bagi peluang kepada yang berhormat di sana untuk mengurus negeri dan rakyat. Kalau diurus dengan baik, rakyat akan pilih. Tetapi ingat, rakyat di luar sana bukan bodoh. Mereka akan mengikuti perkembangan dari masa ke semasa. Transformasi dan reformasi yang diarahkan itu saya rasa sudah bermula. Sebab itu Barisan Nasional kalah. Dan rakyat memilih Pakatan Harapan. Tetapi reformasi itu kalau tidak diterjemahkan akan menjerat diri sendiri. Saya meminta kerajaan Pakatan Harapan, tunaikanlah janji. Sebab janji ini rakyat akan tagih. Rakyat akan tanya. Saya kelabakan kata uli wakil rakyat dulu tidak buat kerja akhirnya kalah. Tapi wakil rakyat macam saya buat kerja, dalam tiupan ribut taupan sekalipun majoriti saya tidak kurang. Tahun 2013 pilihan raya ke-13 9,000, kali ini pun 9,000 juga. Tapi kalau cakap sudah memerintah, cakap macam pembangkang, payah. Terus terang, apabila memerintah, buat cara memerintah. Apabila berkuasa, buat cara orang ada kuasa. Yang berhormat, semua yang baru-baru ini, apabila sudah menang, rakyat pilih, jangan sombong, jangan ego. Sebab satu kali kita naik, dia macam ruda berpusing, kita akan turun juga. Bahkan kita akur, kita redah dengan apa yang rakyat telah
buat keputusan. Tetapi dalam masa yang sama, kita akan perkukuhkan blok pembangkang ini. Insya Allah dalam pilihan raya akan datang, kita akan mencipta sejarah baru dan membentuk kerjaan baru pula.